Waduh, aduh deh, kenapa bisa masuk ke situ? Jadi kejepit kan? Video bocah terjepit di antara batang kayu yang diunggah akun Instagram seputar kota Lubuk Linggau ini viral di media sosial pemirsa. Si anak menangis karena kepalanya tak bisa lepas dari celah kayu. Cep, sayang, bebek, tenang dek, si abang lagi berusaha bantuin tuh. Dalam video, tampak seorang pemuda berusaha dengan sabar menolong sang anak yang semakin histeris. Dan akhirnya, sang anak bisa terbebas setelah tubuhnya diangkat dan didorong keluar dari celah tiang kayu. Aduh, untung badannya kecil ya, jadi muat pemirsa.